Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya mau mereview dua buah cincin akik, jenis akik dengan fenomena KI. Jadi ada dua cincin di depan teman semua. Warnanya satu grey ya. Bilang putih tidak, tapi sudah naik warna menuju biru. Kita kasih aja warna grey. Kemudian yellow. Jadi ada dua buah. Yang kedua jenisnya adalah Chalcedony. Yang ini Chimpago biru, masuk kelas ini Limomani. Ini bahasa saya ya. Tapi yang keduanya adalah jenisnya Chalcedony atau anggur. Sebelum itu teman semua jangan lupa dulu di subscribe, like, dan share, serta order barang-barang yang saya miliki dan teman-teman suka atasnya. Baik, langsung saja kita mulai preteli satu demi satu dari dua barang ini. Baik, kita mulai dulu dari yang grey ya, dari Chimpago biru. Ini adalah jenis Chimpago biru original, ini dari Sumatera Barat dengan serat yang cukup halus. Ini fenomenanya ya, ada KI, ada kura halus dan kelihatan kura halus dan Sulaiman halus yang mencipta KI itu kan dari garis Sulaiman, tapi halus kalau kelihatan. Nah, ini kan nggak kelihatan dari sini, kalau terang ya kelihatan. Gewangnya jos. Nah, di sini kita bisa melihat kemampuan KI-nya ya. Kalau di siang hari lebih tajam nih, karena enaknya mereview itu bagi saya sih malam ya, kalau siang karena banyak suara-suara yang mengganggu. Kecuali kita gosok batu ya. Nah, ini KI. Kita kasih leher tembaga dengan tujuan untuk mempercepat proses perubahan warna dari grey ini menuju gelap nanti ya. Baik, kita ukur dimensinya. Ini panjangnya itu 25 mili. Lebarnya ada 17. Ketebalan, ini ketebalannya berapa nih? 10 ya. 10 mili, estimasinya 10. Jadi 25, 17, 10 mili dengan fenomena KI. Ini harganya Rp250.000. Ring nomor 7. Nomor 7 atau 8 masuk. Nah, masuk kan jos. Kalau seperti ini udah nggak putih lagi nih, udah menuju biru. Jadi maka di jelas jenisnya Chimpago biru ya. Jos. Gewang melintir ya. Baik, kita masuk ke yang kedua, yang tadi yellow. Kita buka dulu ini ya. Kita masuk ke yang yellow alias Limomani. Ini originalnya Batu Raja. Posisinya KI sangat tajam sebenarnya. Kalau di dalam, kita lihat, kasih lihat ini. Sorry ya, kamar pribadi soalnya. Nah, ini KI-nya kelihatan ya. Gewangnya melintir. Untuk menambah ke apa namanya, kenaikan gewangnya, kita kasih dia mangkok. Dan kebetulan ringnya cuma ring ini yang pas. Jadi dikasihlah mangkok supaya batunya ada ring. Kemudian dengan ring mangkok seperti ini, gewangnya lebih nembak lagi. Mulus, no minus ini dalam artian krek, garam dan sebagainya. Kita ukur ya. Ini panjangnya 25 juga. Panjang 25. Lebar ini 14. Karena dia sorry, gangguan pada pencahayaan. Karena dia tinggi, pakai mangkok kita kasih estimasi tinggi 7. Jadi 25 14 7 mili. Kita buka, ini harganya 350 ya teman-teman ya. Bagi yang minat silakan dibungkus dan dikoleksi. Baik teman-teman semua,
Demikian review kita pada malam hari ini. Dua batu, yang pertama Yellow Chalcedony, yang kedua Grey, atau bahasa lainnya Limonwangi dan Cempago Biru. Baik teman-teman, sudah terima kasih sudah menonton ini. Silakan diorder bagi yang suka. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di review video-video yang akan datang. Salam Games Lover Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.